Wow, crispy-nya. Jadi kuliner tersembunyi ini namanya Dapur Sese. Ini tuh di komplek dalam komplek Brand City dan ini tuh halal ya. Ada juga di GrabFood namanya Dapur Sese. Selamat mencoba. Nah, guys, jadi kita lagi kuliner tersembunyi di Pulau Brian. Ini tuh lokasinya di komplek Brand City. Wah, guys, tenang aja, ini halal. Ini. Tahu isi mereka luar biasa. Dengan sambal geprek. Crispy-nya. Ayam gepreknya. Aduh, aku bingung mau makan yang mana, guys. Ini sambelnya luar biasa banget. Penasaran kan seberapa kerennya dan isinya? Wow. Ini guys, mantap. Ini buat VG juga bisa makan kok. Kalian bayangin, ih, ini mantap banget. Buat kalian yang nggak sempat datang ke sini juga bisa GrabFood. Ini sambelnya kayak mana ya? Dia pedes bikin nagih. Ini satu mangkok pasti ludes. Ini yang khas Brian. Wow. Ini ayam gepreknya. Guys, pas saya nggak, ini tuh crispy, lembut sekali. Wah. Mantap. Yuk kita cocol dengan sambal geprek dari Dapur Sese nih. Renyah banget loh ayam gepreknya. Ini ada mie sop bakso sama nasi telur. Tapi kita coba mie sopnya dulu. Biasa aku makan mie sopnya itu begini. Kita buat dulu ayam gepreknya di atas. Jadi kita taruh dulu cabenya, cabai geprek. Jadi ini namanya mie sop geprek, mie sop geprek first in Medan. Ini yang agak sulit, kita pindahkan dulu. Nah, ini dia. Mie sop geprek first in Medan. Ini mie kuning. Wah. Bakso. Selalu the best. Biasa aku makan di mobil. Hari ini aku makan di lokasinya langsung. Tuh, guys. Mantap.
Ini mereka juga ada jual nasi telur. Wah, nih aku minta yang setengah mateng telurnya. Tapi kita makan telurnya dulu ya, nanti bawa pakai nasi. Enak banget. Udah belepotan. So, buat kalian nih bisa langsung datang ke Dapur Sese Pulau Raya.